Kronologi mobil tenggelam dan terjatuh di Telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Diketahui video mobil tenggelam dan sempat direkam oleh warga hingga viral di media sosial. Mobil tersebut nampak tenggelam perlahan dengan posisi mobil bagian depan terlebih dahulu. Terakhir diketahui, kejadian tersebut terjadi di Telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jumat, 3 Juni 2022, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Warga setempat, Junet, mengatakan mobil tersebut terjun ke Telaga Ngebel setelah diparkir. Jadi mobilnya itu parkir cuma di hand rem, tidak dimasukkan gigi. Tahu-tahu mundur masuk ke telaga, kata Junet, Jumat, 3 Juni 2022. Junet menyebut mobil yang tenggelam adalah mobil Kijang, langsung tenggelam terlihat tinggal belakang saja, lanjutnya. Ia juga memastikan tidak ada penumpang yang ada di dalam mobil tersebut, karena semua penumpang sudah turun dan sedang mencari makan. Ada dua perahu mau nolong tapi gak nutut, pungkasnya.